Halo, Assalamualaikum Bunda-Bunda. Hari ini saya mau masak nugget cabai garam. Seperti biasa ya Bun, saya bagi tugas dengan suami. Saya yang masak lauknya, suami tugasnya nyambel. Oh ya Bun, jangan lupa nih kita masak nasi. Jangan sampai nanti lauknya kita udah matang, ternyata nasinya nggak ada. Ini saya lagi cuci beras dulu Bun. Oke, berasnya sudah dicuci, kita masukin ke magicom, jangan lupa untuk dicolok, dan turunin ke bawah, jangan sampai lupa Bun, diturunin. Nanti kalau misalkan udah matang lah, nasinya belum jadi kan, ngenes ya Bun, perut udah lapar. Kita masak simpel aja Bun, masak nugget, di cabai garam sama sambal, udah nikmat banget Bun itu Bun. Yang penting ada sambal sama lalapan. Beh, ini kriuk banget Bun. Crunchy, padahal bukan merek-merek yang ono lah pokoknya. Ini saya sama suami lagi coba. Mantap. Oke deh, kita goreng-goreng biar matang semuanya. Biar langsung digoreng semuanya. Nah, ini saya lagi petikin cabai untuk nanti masak nuggetnya. Suami lagi petikin buat nanti nyambelnya. Nah ini gorengan terakhir Bun. Abis itu kita potong-potong bagi dua biar meresap sampai dalam-dalamnya. Kita iris-iris deh. Ini semuanya ya Bun, satu mangkok itu. Kita iris semuanya biar terasa pedes. Tonton videonya sampai habis ya Bun, biar konten saya juga bisa sama kayak bunda-bunda semua, biar dilihat sama Mbak Meta, biar viral deh Bun. Karena kan saya juga pemula, apalagi ini saya di Facebook baru Bun, karena Facebook lama saya kan udah nggak bisa dibuka ya kan. Makanya ini saya teman-temannya juga dari nol lagi Bun. Makanya terus bantu dan dukung ya Bun. Jangan lupa juga untuk di like ya Bun. Udah matang deh Bun. Harum banget tau Bun aslinya. Nah ini suami lagi ngolok-ngolok. Kenapa ya sambal buatan suami itu enak Bun. Kita makan jangan lupa pakai lenca. Karena lenca itu dan sambal bikin nafsu banget makan. Mau nambah-nambah terus Bun. Bismillahirrohmanirrohim. Kita suap. Yummy. Dan suami juga katanya enak. Oke Bun, dadah.